Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik dan terbaru selanjutnya. Baiklah sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, tentunya Mimin ada kabar bahagia dari Bunda Lesti Kejora. Aku bangga bisa jadi bagian dari keluarga MS Glow Beauty. Selamat untuk MS Glow Beauty sebagai salah satu lokal brand yang bisa go internasional sampai bisa ke Paris Fashion Week ya, bersama Lenny Marshall. Sukses selalu buat MS Glow Beauty. American fashion designer Lenny Marshall announces collaboration with MS Glow at Paris Fashion Week. Wah, keren banget ya. Dan Lesti Kejora pun bangga bisa jadi bagian dari keluarga MS Glow Beauty. Sukses terus dan semangat ya. Dan di kabar berikutnya ada kabar dari Bang Ari Lobster yang mengunggah postingan ketika di Cianjur kemarin ya. Masya Allah, bismillah. Tim anti bandit Leslar, sehat-sehat buat kita semuanya. Kompak selalu buat tim Leslar Entertainment. Masya Allah, kangen banget sama Cianjur kayaknya nih ya, Bang Boril. Dan ini juga foto pertama kali tahu Bang Dedi Prawira ya. Masya Allah, sehat selalu buat tim Leslar Entertainment. Mudah-mudahan bisa ke Cianjur lagi katanya nih ya. Dan ada yang berkomentar juga di feednya Bang Boril, kirain Ayu Sabiani Bang Dedi Prawira ya katanya. Pas zamannya aku kira emang Ayu Sabian, ternyata Bang Dedi Praw. Dan di kabar berikutnya ada kabar dari Indosiar, di mana Indosiar mengunggah postingan dari Bunda Lesti Kejora ya, spill lagu galau dangdut kamu nih, tulis di kolom komentar ya. Ada lagu dari Bunda Lesti Kejora, Phil dan Dea, Meli Lida, Cirayut, ada Putri Isnari juga dan Nasar ya. Kira-kira siapa nih spill lagu galau dangdut nih menurut kamu ya di antara 6 artis ini? Kalau Mimin sih yang jelas Bunda Lesti ya, soalnya lagu kalau dinyanyiin Bunda Lesti tuh berasa banget sampai ke hati. Dan langsung ada komentar dari Meli Lida. Pokoknya banyak sekali yang berkomentar di feednya Indosiar ya. Ada akun Instagram Karima Hauran, pastinya Lesti dong Min, judul lagunya Tirani. Ada juga yang bilang Lesti Kejora judulnya Purnama. Dan ada kalau pas dengan Ikhlas juga ya, Masya Allah. Dan tak lupa juga di kabar selanjutnya ada unggahan terbaru dari Kak Novi, Teh Novi ya, dimana Teh Novi ini sepertinya lagi kangen banget sama karyawan dari Leslar yang kemarin out ya. Ada Bang Adlin Rambe dan Moreno Pratama. Dan di sini salpok sama captionnya dari Teh Novi ya. Ada Lintar juga di sini, Masya Allah. Apakah Bang Lintar keluar juga dari Leslar? Soalnya unggahan Teh Novi membuat para netizen bertanya-tanya. Teh Novi mengunggah postingan dari Moreno ya, kenangan katanya nih. Dan ada juga caption yang ditulis oleh Teh Novi dengan mengtag Adlin Rambe, kemudian Moreno Pratama dan Bang Lintar. Apakah Bang Lintar keluar juga nih dari Leslar Entertainment? Masya Allah, mudah-mudahan enggak ya.
Kemudian juga di kabar berikutnya ada kabar dari L2W nih para sahabat, jangan lupa untuk selalu dukung idola kita Lesti Kejora dan Rizky Billar di SCTV Music Award 2022. Dan kesalip nih para sahabat, beda tipis banget ya Bismillah Cinta, Ungu dan Lesti, Hari Bahagia Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Ini vote-nya 276,1 untuk Bismillah Cinta, sedangkan untuk Hari Bahagia Atta Aurel 276,8, gak beda tipis, hanya 7 nih guys. Yuk gempur sekarang, mudah-mudahan Bismillah Cinta tetap kembali di nomor 1, amin. Dan Mimin ucapkan happy anniversary buat Leslar, selamat tanggal 24 untuk Leslar dan Leslar Lovers. Mudah-mudahan kita semua selalu kompak dan Leslar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Selalu berkah terus rezekinya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga yang belum mensubscribe channel baru dari Ayah Kejora, subscribe sekarang ya. Katanya nih masih banyak yang tanya mana yang asli. Ini yang aslinya ya guys, bisa dicek yang asli di channel @ayahkejora channel. Kemudian juga kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan di tahun ini mudah-mudahan tercapai ya, amin ya robbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar, tetap stay tune dan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.